Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang cara untuk lajukan komputer. Tak kisahlah komputer anda tu. Tapi kalau boleh komputer ni yang baru lah, komputer lama ni takut tak support lah. Okey, cara untuk lajukan komputer. Kadang-kadang komputer kita ni tiba-tiba buat lag lah, apalah, apa masalah apalah. Lepas tu anda terus tukar komputer lain. Sebenarnya benda tu boleh repair, tak perlu pula tukar yang lain. Pertama adalah tukar dia punya hardware dia. Hardware dia yang dalam itulah komponen dia adalah hard disk. Hard disk adalah untuk menyimpan barang-barang dia lah. Barang-barang dia ini adalah contoh hard disk. Yang ini adalah untuk SSD. Hard disk untuk kita, saya tanya fungsi hard disk dulu lah. Hard disk adalah untuk menyimpan apa-apa software yang ada install dalam komputer. Tak kisahlah game ke, apps ke, apa-apa ke, word ke, apa ke. Dia disimpan dalam hard disk. Windows pun simpan dalam hard disk. Apa benda barang dia macam kira macam otak lah, otak komputer lah. Otak komputer, bukan otak komputer. Dia punya kira macam otak lah, dia simpan maklumat semua dalam tu. Apa-apa pun, kalau macam ibarat manusia adalah otak, dia kena simpan benda tu. Kalau otak anda, contoh otak lembab, benda tu operasi pun jadi lembab. Jadi hard disk ni kalau anda tukar pada SSD, dia punya otak dia cergas, lincah, benda tu jadi automatik, akan jadi laju lah komputer anda. Dia tukar pada SSD. SSD dia maksudnya adalah solid state drive. Kalau hard disk, hard disk drive. Dia boleh panggil juga dengan apa, solid state device, hard disk device. Dia boleh dua nama lah. Dia biasa orang panggil drive lah. Yang penting sebab apa dia laju adalah dia menggunakan flash memory. Flash memory ni kat sini lah. Dia guna yang hitam-hitam ni. Ini nama dia flash memory, macam guna pen drive. Kalau pen drive sebab dia murah sikit dia guna satu je lah flash memory dia. Kalau hard disk dia ada banyak pakai. Banyak ada pakai benda ni. Jadi benda tu dia akan proses data dengan laju. Manakala kalau hard disk guna yang memory biasa lah, macam CD pun ada lah ni. Tak pasti lah ni. Tapi ini macam CD, macam CD lah. Tapi dia disimpan dalam ni, dia jadi macam slow sikit lah hard disk ni. Hard disk ni kadang 1 tera ke 500 ke, memang dia akan slow sikit. Kalau flash memory ni akan melajukan komputer anda. Dia lebih tahan lasak lah. Dia lebih nipis dan lebih senang anak-anak select kat dalam komputer anda. Dia tak makan ruang sangat lah. Contoh yang ni kan. Yang ni 240 GB. Dia nipis je. Kalau 500 GB ni besar kan. Yang 500 pun kadang besar ke? Kecil ke? Kalau 400 pun kecil ke? Tak kisahlah dia berapa storage ke, 500 ke, 1 tera ke, dia tetap nipis. Dia macam kalau zaman-zaman dulu kan, bentuk dia macam disket. Ha, macam disket lah, cuma ni lebih panjang sikit lah. Disket kan melebar, yang ni dia panjang sikit, dia pendek sikit berbanding hard disk. Dia memang nipis, anda boleh selitkan ke anda punya slot komputer, tak makan ruang sangat. Lepas tu dia boleh, kalau anda boleh tak banyak lah, 3 ke 4 ke. Kalau tengok komputer mana support lah. Kalau boleh, biasa komputer 3 je. Tapi tengok lah. Kalau sekarang komputer boleh 4 kan. Okay, ni adalah beza dia. Dia lebih tahan lasak. Dia kurang latency apa semua dia. Inconvenient lah. Dia memang, bukan inconvenient. Maafkan saya, bukan convenient tak sesuai. Convenient lah pada komputer anda. Dia memang berdesup-desup lah. Dia sekarang SSD ni macam-macam dia ada brand. Macam saya pakai ni Kingston. Ada SanDisk, ada macam-macam lah, Toshiba apa semua. Dia yang eloknya pada saya lah yang brand tinggi, SanDisk dengan Kingston lah. Itu boleh pakai lah dua tu. Yang lain-lain tu boleh juga kot. Tapi lebih digalakkan lah gunakan yang Kingston, SanDisk. Macam-macam lah dia ada. Kalau anda boleh kat Google, kat Shopee ke mana-mana, kat check SSD. Anda boleh pilih yang mana yang sesuai untuk anda. Dan bajet, dalam bajet anda lah. Okey. Sekian daripada saya. Kalau anda rasa komputer tu lemah, slow, anda tukar SSD, confirm ada perbezaan dia daripada booting apa ke semua, ada perbezaan dia. Jadi kalau anda buka apps banyak-banyak dia, tak ada lag apa semua, anda akan rasa beza dia lah. Anda buka apps ke, buka game ke, dia tak ada loading langsung. Tekan sekali, dah nak. Kalau hard disk kadang-kadang buffering apa semua, dia tak ada lag, tak ada apa langsung. Anda tukar SSD macam anda tukar enjin standard kepada enjin turbo ataupun supercharge. Dia memang anda punya komputer akan beresu-resu. Tak ada masalah lagi yang meningkan anda. Anda boleh buka tab banyak-banyak sebab dia tak ada kerja masalah pada anda.
untuk buat kerja ke, untuk main game ke, dia memang cun. Dia memang tak lasak. Okay, sekian daripada saya. Like, comment and share and subscribe video ni. Nanti kita jumpa lagi video pada Dr. Sam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.